Rapid albino. Dia memiliki kelainan genetik, Mas. Jadi warnanya kuning. Kalau yang normal dia warna coklat. Oh. Ini domba. Kosor, gak pernah mandi. Kalau mandinya setiap hari ini. Oh, tiap hari mandi ya? Iya, malas setiap hari. Jadi beda bulunya ini sama yang jarang dimandikan. Oh iya. Oh, iya. Tapi ini sama jenisnya. Sama, itu domba merino juga. Oh. Tapi ini yang sering dimandikan. Iya, Dia emang dari bulunya ini, Wis. Umur berapa ini, Mas? 5 bulan. Oh, 5 bulan cak ini, Mas. Ngeter-ngeter lucu ya. Liar jinak ini, Mas. Jinak. Kalau liarnya dia galak. Karena udah dipelihara dari kecil, jadi dia jinak. Oh, ini enggak jalan-jalan kemana gitu, Kak? Enggak. Dia kalau udah menemukan tempat yang nyaman, udah diam. Oh, gitu. Lucu. Soal liar. Sayur, buah, daging. Kalau dagingnya biasanya dikasih? Dagingnya biasanya dicincang kecil-kecil. Oh, daging ayam apa daging? Ayam, terus udang, terserah. Oh, gitu. Kadang tikus gitu. Oh. Tikus putih. Iya, tikus putih. Soalnya tikus putih itu bagus. Soal layar. Rumah reptil. Kayak rumah hantu sah. Tentep-tentep. Ini Mas, yang ada lampu-lampu nih. Oh, lo. Ki apa iki ndiki hewane? Iku ular hijau. Oh iya, ini ular hijau itu, guys. Ini ular viper timur namanya, guys. Tuh itu ularnya warna hijau itu di pojok situ itu. Tuh. Nah. Tidur kayaknya dia. Oke. Wah, ini terus ular. Ini namanya ular jali. Oh, iki. Sepi ya iki. Apa itu, Mas? Ular. Ini biawak sago. Okay, next. Ular. Wih, api iki, Mas, iguanae. Biru. Tenang. Iya, gendut. Iguana biru, api ya, Mas. Aku sih sering delok iki warna kuning, oranye. Iya. Biru. Wih, kuat iki rek. Oke, lanang wedok iki paling. Iki wis sare iki. Kuat iki rek. Oke, ini Mas Anto. Oh, iki namanya sanca. Oh, iki ular sanca. Oh, sanca kembang ambek sanca albino. Sanca albino sama sanca kembang. Oh, jadi yang itu tadi namanya sanca kembang. Kalau ini sanca albino yang kuning. Lagi savana monitor. Oh. Bisa dibuka ini. Anu kudanya paling. Yes, kemudian ini ada kobra Sumatera, guys. Tuh. Aku pengen delok nek mekar iku lho, Mas. Iya, ini pakane tekan iki yo. Nah, iku.
Bu. Teko atas kene paling masih kene dibuka jaring-jaring itu. Oh, minumnya nek kene. Api ya sing kan? Iya. Kura-kura oh. Sulka tak iki lo mahal, Mas. Iya. Nek Surabaya Sidoarjo iki akeh sing jual 900.000 sak mini. Oh. Cilik antuk iki. Sulka ta. Oh ini. Nata Irfan Hakim aku kan kuat dua besan ini. Irfan Hakim. Dua ya. Oh iya, dua gede-gede Aldabra pisan. Nih. Ih api rek. Ih perutnya lu isak bunder. Bir the dragon. Oh dragon. Naga ini Mas. Ini gecko. Oh ini gecko. Dia semacam tokek itu Mas yo. So elah. Oke iki ada yang warna hitam. Api ya warna cantik. Iki pakai lumut-lumutan iki lo. Kayak tai. Ini kata Pac-Man. Kayak nak kartun-kartun biasanya kan film-film kata Pac-Man. Ternyata ini dia guys. Kayak tai ternyata. Ada sini. Dia makannya daging. Iya, ikan-ikan kecil itu dimakan. Anak iwa, anak iya dah. Ya paling ku kayak makan iki paling. Apa jenenge lali aku. Iki nak tangannya melpu ya Mas dicaplok langsung. Iya dah. Ku cocok aku. Oh iku. Lincip-lincip ndi. Iku pojok. Oh iya. Masa panganan itu gedhe paling nek iki. Nek gak kayak bersihin iki. Iya, aku bersih kadae. Yes, ada ikan-ikan juga guys, banyak. Masih cili, cili. Tuh ini. Iya, ikan Nemo. Ih, cantik ya ternyata. Ini Nemo. Dori ini kak ono Dori. Ada domo deh si cili lagi. Iya, aku Nemo ne lucu lah. Nah, ini ada taman kelincinya juga, guys. Kelincinya ada di dalam-dalam sana. Istirahat. Capek mereka. Karena memang kelinci kan kalau siang itu tidur. Jadi mereka pada ngumpet. Tiduran, capek. Kelinci itu aktifnya kalau malam hari, guys. Jadi kalau malam hari itu mereka di sini pasti lincah keluar. Cuman mini zoo-nya yang tutup ya. Oke, guys, sekian dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.